ada beberapa kiat-kiat juga yang bisa kita jalankan. Yang paling penting adalah komitmen. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan kita yang kita atur harus kita komitmen untuk laksanakan. Ya, salah satu cara untuk kita komitmen ya dalam melakukan kegiatan kita adalah dengan mencatat di buku agenda ya waktu-waktunya kapan, yang selanjutnya mencatat di papan kalender kegiatan kita di kos kita atau di rumah kita. Dengan begitu kita akan jadi ingat, kita lebih prioritaskan kegiatan-kegiatan kita untuk mewujudkan cita-cita kita ke depan, insya Allah. Selanjutnya adalah mencari teman-teman yang menghargai waktu.